macam umatnya orang Kristen, tubuh akan dicampakkan ke dalam neraka. Lah daripada Allah kamu itu lebih jahat daripada apa yang di ini. Ini semua perumpamaan. Jadi kalau kamu berzina dengan matamu, congkel matamu itu. Minang sombong, kalah kayak orang bego no. An eternity later. Saifuddin Ibrahim, amunya susah bangkit. Teko 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 tek, lato lato Udin tidak berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, lato lato Udin susah berkotek. Biarinlah. Nah, saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena saya, mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Terserah saya. Bau kek. Itu kan urusan saya. Yang penting jangan kamu yang bau. Itu kenapa sih ribut masalah itu ya, tapi sekali lagi saudara-saudara, saya ini sumber keributan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Terima kasih buat Anda yang sudah mengaktifkan tombol lonceng di Rahasia Alif Channel ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Allah lah tempat segala makhluknya menggantungkan segala sesuatu. Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah bisa dijangkau wujudnya, suaranya, maupun bentuknya. Apakah bisa Allah itu dibayangkan? Apakah boleh kita membayangkan tentang bentuk Allah? Silahkan-silahkan saja. Tetapi ketika Allah berfirman, Laisa kamislihi syai'un, maka segala sesuatu yang pernah Anda bayangkan, segala sesuatu yang pernah terlintas dalam otak dan hati Anda, maka Allah Maha Suci tidak pernah sama dengan apa yang Anda bayangkan. Allah bukanlah makhluk, makhluk bukanlah khalik. Dan lalu bagaimana jika ada Tuhan yang dari golongan makhluk atau dari golongan manusia yang memiliki nama taksonomi yaitu Homo sapiens, maka penyembahnya akan kesulitan mengkotek-kotek lato-latonya. Allah itu adalah Tuhan yang maha membalas. Jadi pas sekali ya, video yang berikut ini menampilkan ketika sapi Udin itu berbicara tentang soal perzinahan. Katanya dia meskipun lato-latonya tidak bisa berkotek-kotek lagi, itu masih saja sombong bahwa katanya perzinahan itu adalah sebuah dosa yang bagaimana begitu ya. Nanti Anda tonton sendiri. Nah, Allah itu kan maha pembalas. Allah tinggal ngomong saja kepada malaikat, hei malaikat, bikin itu lato-latonya Udin tidak bisa berkotek. Oke, siap. Dibikinlah lato-lato Udin tidak bisa berkotek. Maka azab seketika mendatangi si sapi Udin Birahi. Hanya karena lato-latonya tidak bisa berkotek-kotek, maka dia ditinggalkan oleh si istri. Akhirnya sapi Udin stres, kemudian tidur dengan para-para gembel yang ada di Amerika sana. Akhirnya segala sesuatu penyakit menyerang sapi Udin Birahi, termasuk HIV, termasuk kanker yang di mulutnya itu. Itu hanya karena sebuah lato-latonya dibikin tidak hidup. Kok berani-beraninya ada orang menyerang Allah, yang Allah lah segala sesuatu tempat kita bergantung, dengan lancangnya dihujat oleh sapi Udin Birahi. Nah, bagaimana videonya sebetulnya tentang penghujatan sapi Udin Birahi terhadap
Allah ini. Walaupun kata-katanya hanya sedikit, tetapi itu sungguh sangat menista sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak, sahabat. Ancam umatnya orang Kristen, tubuh akan dicampakkan ke dalam neraka. Lah, daripada Allah, kamu itu lebih jahat daripada apa yang di ini. Ini semua perumpamaan. Jadi kalau kamu berzina dengan matamu, congkel matamu itu. Karena matamu itulah kamu berbuat jahat. Harus dimengerti ya Mustafa ya. Jangan asal ini. Ya, jangan asal ngomong. Ya sahabat, itulah tadi hujatan Sapiuddin Birahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan Allah itu jahat. Dan video ini adalah masih awal-awal kalinya si Sapiuddin Birahi itu berkunjung ke Amerika, di mana ketika dia itu diajak jalan-jalan gitu ya. Dan kemudian ada si Sarah Ayu di sebelahnya, istrinya Sapiuddin waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu saya. Si Sarah Ayu ini sebetulnya mendengarkan, tapi pura-pura tidak mendengarkan, seolah-olah dia menikmati suasana di luar jendela mobilnya gitu. Padahal di dalam hatinya kita tahu itu, dia pasti mengatakan, "Elo nih Din, Din, apem gue udah dikotek-kotek sama si Febri." Jadi pura-pura tidak dengar ketika si Sapiuddin itu mengatakan kalau bersinah maka matamu, kalau bersinah dengan mata maka matamu dicongkel gitu. Padahal apemnya si Sarah Ayu itu sudah dilato-lato sama si Febri. Gol dong, gak jadi menang, kasihan. Nah, kemudian Pi ingin menanggapi tentang komentar yang hadir di bawah video saya. Biasanya ada beberapa yang mengatakan, "Bang, jangan dihujat balik dong Sapiuddin. Kita tunjukkan Islam kita bahwa Islam kita itu orang baik gitu. Jangan membalas gitu." Ya tidak begitu. Karena begini, kalau hujatan ini sebetulnya bukan hujatan menurut kita ya. Ini adalah pembalasan. Membalas itu boleh. Sapiuddin sendiri itu menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, dan itu setiap hari dia lakukan. Sementara saya itu hanya melakukan konter. Yang saya hujat, yang saya plesetkan itu adalah Sapiuddinnya, bukan Tuhannya. Dan membalas kayak begini bagaimana hukumnya? Boleh hukumnya. Bahkan kalau seandainya saya bisa bertemu dengan Sapiuddin Birahi, itu bukan lato-latonya yang dibikin tidak hidup, Sapiuddinnya yang saya bikin tidak hidup lagi gitu. Jadi tidak masalah. Dan mengolok-olok Sapiuddin ini mendapatkan legitimasi dari Sapiuddin sendiri. Boleh katanya Sapiuddin Birahi mengatakan atau mengolok-olok si Sapiuddin, tidak apa-apa. Jadi sudah tanpa kita mintai persetujuan, Sapiuddin Birahi sudah menyetujui bahwa kalau menistakan dia, Sapiuddin Birahi, itu nggak apa-apa menurut dia. Ini videonya ya. Pendeta abal-abal, Anda silakan sebut saya semuanya. Saya senang sekali Anda menyebut semacam binatang lah kepada saya. Saya tidak akan sakit hati. Kenapa? Saya sudah mati. Makanya saya tidak pernah ribut dengan komen Anda sekalian yang menghina keluarga saya, istri saya. Silakan. Kenapa firman yang saya baca tadi, saya sudah mati di atas kayu salib, saya sudah disalibkan bersama Yesus Kristus. MU. Nah, itulah legitimasi dari si Sapiuddin Birahi sendiri bahwa enggak apa-apa menghina Sapiuddin Birahi, istri atau keluarganya. Dia sendiri yang ngomong gitu loh. Kalau saya seandainya mau menghina Sapiuddin Birahi dengan menyebut Safiuddin Ibrahim, nah ini justru saya penghinaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saya akan dianggap orang munafik. Kenapa? Karena ketika dikubur nanti saya pasti ditanya, "Man abiyuka?" Lalu jawab saya, "Nabi Ibrahim." Ketika ditanya, "Siapa bapakmu?" saya menjawab, "Nabi Ibrahim." Tapi ketika saya masih hidup, saya juga harus menistakan si Ibrahim. Ya nggak mungkin gitu loh. Makanya harus saya plesetkan menjadi Sapiuddin Birahi gitu loh. Ya, demikian saja sahabat Iwan Villa. Semoga ini hanya menjadi hiburan saja, dan semoga hiburan-hiburan dari kami membuat kita semakin dikuatkan iman kita kepada Islam dan imun kebahagiaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.